Kecelakaan terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 siang. Dalam rekaman video yang diunggah akun @marutabae, kecelakaan terjadi di dekat Trans Studio Mall TSM melibatkan pengendara mobil dan motor. Satu korban MD di tempat saat kejadian. Korban meninggal di lokasi kejadian usai tertabrak mobil HRV merah dari arah Jembatan Barombong saat mengantar istrinya yang merupakan karyawan mall. Berdasarkan komentar netizen yang mengenalnya, korban bernama Salim warga Jalan Bayam Pasar Terong, Makassar. Kronologi kejadian, saat itu korban mengantar istrinya dan baru saja menurunkannya tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang. Sempat terseret hingga membentur tembok pinggir jalan hingga jebol. Terdapat juga korban terluka seorang perempuan langsung ditolong pengendara lain, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.